rekan trader dan sahabat-sahabat profit, salam dari Bali. Andrew lagi di jacuzzi, lagi santai. Karena seperti teman-teman dan sahabat profit lihat sekalian, pada saat video ini dibuat, ini hari Sabtu, tepatnya tanggal 14, ya, 14 Juli. Andrew lagi santai. Jadi enaknya itu ya, kalau misalnya jadi trader, kita nggak terikat waktu, kita bisa trading di mana aja. Yang penting teman-teman punya koneksi internet. Lebih bagus lagi teman-teman punya laptop. Jadi kalau kita mau trading, kita bisa bawa laptop, itu yang penting ada internet, ada modem, bisa pakai laptop, bahkan kita bisa pakai smartphone Android. Kita bisa trading, ya, trading di mana aja, anytime, tanpa terikat waktu, tanpa terikat dengan jam kantor, apapun waktu di mana aja, yang penting ada signal internet, teman-teman bisa trading. Jadi buat teman-teman yang punya uang lebih, ya, punya uang lebih dengan catatan uang lebih, ya, uang itu daripada taruh di bank uangnya, itu sarankan lebih baik ditransaksikan di instrumen-instrumen yang bisa memberikan return tinggi seperti salah satunya forex ini. Tapi teman-teman sebelum trading forex, teman-teman harus tahu juga bagaimana cara untuk meminimalkan resiko dari forex tersebut. Ya, itu ya, ceritain tuh sambil berendam nih ya. Jadi trading forex itu harusnya santai, nggak boleh tegang. Nah, Andrew lagi di jacuzzi, bisa sambil nge-vlog. Teman-teman belajar ya, buat awal-awal belajar lah, mulai dari cara baca candlestick, cara membaca grafik, ya, bagaimana cara beli, bagaimana cara jual, manajemen risiko, itu harus dipelajari dulu. Setelah itu nanti kalau misalnya udah pelajari semua, nanti baru ke tingkatan selanjutnya, belajar indikator standar, belajar indikator custom, ya. Belajar dulu latihan trading di demo account sampai teman-teman bisa mengerti mengapa harga naik, mengapa harga turun, bagaimana cara membuat profit, ya, mulai dari situ ya, pelan-pelan nanti kalau sudah mengerti ya bisa buka account di real account, ya, bisa buka account di real account, bisa buka di account yang asli, bisa buka di account yang resmi dan legal tentunya, ya, karena kita tinggal di Indonesia, kita harus memakai account yang resmi dan legal, ya. Karena kalau misalnya teman-teman pakai broker yang nggak resmi atau yang nggak legal, mereka bisa saja kasih kita harga yang harganya aneh-aneh, ya, bisa kena stop loss terus, bisa harganya lain sendiri, bisa order kita nggak kena, macam-macam deh. Ini Andrew sarankan. Ini Andrew saran nih buat teman-teman sahabat profit, ya, buat teman-teman Andrew, selalu gunakan account yang resmi dan legal di Indonesia, karena di Indonesia ada perusahaan-perusahaan yang resmi dan legal di Indonesia, sehingga dia mengawasi kegiatan perusahaan-perusahaan pialang seperti itu. Jadi Andrew sarankan teman-teman pakai yang itu.
banyak trader tuh yang masuk ke forex tuh berdasarkan belajar secara otodidak, berdasarkan belajar secara apa ya, tanpa tutor atau tanpa guru. Hasilnya mereka loss, kecewa, dan bilang forex itu jelek, forex itu merugikan, forex itu apa. Padahal menurut Andrew, cara mereka yang salah. Segala bidang kalau mau belajar secara benar dan baik itu harus memakai panduan, harus memakai guru atau tutor atau minimal trainer. Sehingga kesalahan-kesalahan yang harusnya kita nggak perlu lakukan, kita nggak lakukan. Ya banyak trader yang pikir, ah dia bisa belajar lewat buku, dia bisa belajar lewat otodidak gitu ya. Padahal enggak. Semua bidang, menurut saya ini semua bidang harus belajar secara, kalau mau profesional ya, semua bidang itu harus belajar secara terstruktur. Ada bimbingan, ada gurunya, ada instrukturnya, ada trainernya. Jadi kesalahan-kesalahan yang nggak perlu, kita bisa minimalkan gitu loh. Jadi jangan sampai pengen murah, pengen pengen cepet, akhirnya malah loss, malah kejeblos, uang Anda hilang sia-sia. Apa Anda mau alami seperti itu? Jadi itu aja pesan-pesan Andrew. Lagi santai di Bali, lagi jacuzzi, airnya panas, mantap. Jadi buat teman-teman yang mau materi, semua materi, silakan donasi hanya $10 saja. Tetapi buat yang mau gratis, silakan like, komen, subscribe, dan share. Andrew akan memberikan materi apa saja secara gratis, cuma-cuma. Buat yang mau t-shirt gratis, Andrew akan bagikan t-shirt gratis buat yang komen pertama, ya, komen teratas di setiap video Andrew. Andrew akan bagikan t-shirt, ongkos kirim juga Andrew yang tanggung. Akhir kata, sampai jumpa. Andrew mau santai dulu. Selamat profit. Loving them ever so we turn it up.